Go. Why is that? They found us. I've been given those orders. I know what can happen. Everything's okay now, Sam. Promise. The truth. You okay? Assalamualaikum. Oke guys, kita ketemu lagi. Karena permintaan kalian yang mau episode selanjutnya di-up secepatnya, gue sebagai admin yang enjoy harus memenuhinya dong. Apalagi saat baca komen yang ini nih dari si Andar, udah sampai jual ayam buat nonton. Ayam tetangga lagi, hehehehehe. Ditambah lagi, biarpun kopi sudah menipis, yuk langsung aja kita gas. Hank. Walker. Setelah terjatuh dari tempat yang cukup tinggi, Juliet berhasil memulihkan diri dan langsung melarikan diri. Dari kejauhan, Rob, Paul, dan anak buahnya mencoba untuk mengejar Juliet. Para warga yang ada di sekitar cukup heran melihat kejadian itu. Dan pada akhirnya, Juliet pun berhasil meloloskan diri. Everyone, please go back inside. Paul pun menjelaskan pada Rob bahwa seragam sheriff yang dikenakan Juliet berhasil membuatnya kabur dengan mudah. Mendengar alasan itu, Rob menatap curiga pada Paul, seolah berkata bahwa Paul memang membiarkan Juliet untuk kabur. Kemudian, Rob pergi melapor pada Pak Wali, dan benar saja, Rob melapor pada Pak Wali bahwa Paul Billinglah yang membiarkan Juliet kabur. Namun, Rob juga tak mengetahui alasan dari Paul membiarkan Juliet kabur. Di hadapan Pak Wali, Rob memberi berbagai macam alasan tentang bagaimana Juliet melarikan diri di hadapan mereka semua, meskipun sudah mencari di setiap sudut tingkat bangunan silo. Rob, I hope you understand what we're facing here. Pak Wali pun langsung memerintahkan Rob untuk mencari Juliet di tingkat lain melalui jejak yang Juliet tinggalkan dari hari sebelumnya. Saat itulah sebuah mainan kunci bernomor 18 hidup menyala. Seketika itu pula Pak Wali langsung menyuruh Rob untuk pergi dari ruangannya. Di tingkat mekanik, Hank dan beberapa anggota yudisial mendatangi apartemen milik Walker. Sedangkan Paul Billing memikirkan kondisi tangannya yang terkena sindrom. Namun sang istri tetap menyemangati Paul bahwa dia merupakan orang yang hebat. Karena sakit yang dideritanya itulah, Juliet dapat kabur akibat genggaman tangan Paul yang melemah. I lost my grip. It's not your fault. No. Sudah berbagai macam obat dan rempah yang sudah Paul coba untuk mengembalikan kondisi tangannya. Terjadi sedikit perdebatan antara Paul dan istri tercinta. Hal itu dikarenakan sang istri meminta Paul untuk segera kembali ke yudisial dan keluar dari departemen sheriff agar kebohongan Paul tentang sakitnya tidak diketahui oleh pihak yudisial. Tentu saja guys, Paul menolak hal itu, karena menjadi sheriff adalah impian terbesar Paul sejak kecil. Paul pun langsung berpamitan pergi untuk memperbaiki kesalahannya. Sedangkan Rob langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari Juliet melalui semua orang yang dikenalinya. Tak dapat berbuat apapun, Walker akhirnya membiarkan pihak yudisial untuk masuk. Ayah yang sedang menangani pasien
tak luput dari interogasi pihak yudisial. Dengan sedikit nada marah, ayah meminta mereka untuk pergi. Saat itulah, Rob dengan tatapannya yang kejam mengajak ayah untuk berbincang. I need you to tell me where she might be, Dr. Nichols. Ayah pun memberitahu Rob betapa pentingnya Juliet di hidupnya. Namun, Rob tetap memaksa ayah untuk memberitahu keberadaan Juliet. I guess you do. Until this week, I haven't seen her in 20 years. Ayah pun teringat kejadian masa lalu tentang tindakan anggota yudisial yang membuatnya kehilangan sang istri. But I don't know how she thinks or where she might go. Di bawah tekanan Rob, ayah pun bertanya, seandainya situasi itu terjadi pada Rob, apakah Rob bersedia untuk menyakiti anaknya sendiri? Dengan tegas, Rob pun berkata, "Of course, because tak seorang pun lebih penting dari 10.000 warga yang ada di Bunker Silo." Mendengar hal itu, ayah pun ciut nyali dan langsung bergegas pergi meninggalkan Rob. Di tempat lain, Bu Rob dan anaknya pulang menuju ke rumah. Saat itulah, dua orang anggota yudisial datang untuk menjaga mereka berdua. Namun, Bu Rob yang memiliki pengalaman selama 12 tahun di yudisial dapat menjaga dirinya sendiri dan meminta kedua orang itu untuk pergi. Setibanya di dalam rumah, ibu langsung mengantar Rob Junior untuk masuk ke dalam kamar. Saat itulah, pecahan dari penutup kamera pengintai berserakan di lantai. Ibu pun menyuruh Rob Junior untuk tetap berada di kamarnya sembari mengerjakan PR. Ibu pun memeriksa keadaan sekitar rumah. Dia pun melihat harddisk peninggalan yang tergeletak. Dengan cepat, guys, dia langsung beralih ke dalam mode Supergirl. Saat mengambil harddisk itu, tiba-tiba Juliet langsung menyergapnya. I'm not gonna hurt you. Drama serial Silo episode 9 pun dimulai. Kemudian, ibu memberitahu pada Rob Junior bahwa dia akan berbicara dengan seseorang dan meminta izin untuk menutup pintu kamarnya. Juliet pun sudah menunggu di depan pintu kamar saat Bu Rob sudah selesai menenangkan anaknya. Tentu saja, guys, kedatangan Juliet bukan untuk menyakiti Bu Rob dan anaknya. Juliet langsung meminta Bu Rob untuk memborgol dirinya sendiri. Tentunya tak semudah itu, guys. Bu Rob pun menolak pergi dari tempat di mana dia dapat melihat pintu dan melihat Juliet. Sedikit mendapat tekanan dari Juliet, Bu Rob pun akhirnya bersedia diborgol di area dapur. Karena dari situlah dia dapat melihat pintu kamar anaknya sekaligus melihat Juliet. Juliet pun langsung menghidupkan komputer untuk mengakses harddisk peninggalan. Bersamaan dengan itu, apartemen milik Juliet sedang diperiksa dengan teliti oleh para anggota yudisial. Bu Rob pun mempertanyakan hal yang dilakukan oleh Juliet. Saat Paul Billing tiba di apartemen Juliet untuk membantu penyelidikan, tiba-tiba salah satu anggota yudisial meminta Paul untuk pergi atas perintah dari Hakim Maddow. Look, if it was up to me, I'd let you inside, but I can't. Bu Rob dan Juliet sedikit berdebat tentang kondisi yang ada di silo. Karena Juliet merasa sedikit trauma tentang masa kecilnya saat anggota yudisial menggeledah rumah mereka. Tanpa mereka berdua sadari, ternyata, guys, percakapan itu dilihat dan didengar oleh Rob Junior.
Juliet pun terus mengatakan perbuatan Rob dengan cara yang tersirat. Namun, sang istri tetap percaya bahwa Rob tak ada hubungannya tentang apapun itu saat Juliet masih kecil. Di tempat lain, Pak Wali melihat dengan serius mainan dengan nomor 18. Kemudian, mengambil segelas kopi. Saat itulah Rob datang, melaporkan pertemuannya dengan ayah Juliet. Rob memberitahu bahwa seorang kurir mengirimkan sebuah pesan dari Juliet kepada seseorang di kantin. The message was delivered to someone in the cafeteria. A porter to deliver a message. The sheriff's department has its own porters. Just those places for now. None of them have her. Did you send teams anywhere else? Setelah menerima surat itu, seseorang itu pun langsung pergi menuju apartemen Juliet, dan orang itu adalah Lucas Kyle, salah satu pekerja di IT. Lucas Kyle works in IT. Di sisi lain, Paul Billing yang tak diizinkan masuk ke apartemen Juliet menunggu di luar sampai para anggota yudisial meninggalkan apartemen Juliet. Tak lama berselang, Paul pun masuk apartemen Juliet dengan sedikit paksaan. Setibanya di dalam apartemen Juliet, Paul Billing sedikit terheran melihat bingkai kaca yang terdapat sebuah dudukan kamera. Saat itu pula, Paul mendapatkan serpihan kaca yang memiliki satu sudut pandang. Bersamaan dengan itu, pembacaan harddisk di komputer sudah mencapai 100% dan terbuka. Hal itu disertai juga dengan percobaan Bu Rob untuk melepaskan borgolnya. Sempat gagal melihat berkas file, Juliet pun membaca catatan tangan yang ditinggalkan oleh Allison, di mana Juliet melihat sebuah tulisan perpustakaan yang dilingkari. Sedangkan Paul mengingat cara Juliet untuk menyembunyikan sesuatu. Dengan cepat, Paul pun langsung menuju ke toilet apartemen. Di sanalah Paul berhasil menemukan sebuah bungkusan berwarna hitam yang Juliet sembunyikan di balik dinding lemari. Dan buku itu adalah peninggalan yang menunjukkan tentang kondisi dari dunia luar. Di tempat lain, Pak Wali bertemu dengan Lucas karena hubungannya dengan Juliet. Tanpa berbasa-basi, Pak Wali memperingatkan Lucas bahwa dia sudah melihat harddisk peninggalan yang merupakan pelanggaran hukum tingkat merah di silo. Dan ditambah lagi, Lucas tak melaporkan kejadian itu, bahkan memilih pergi saat para anggota yudisial mendatangi apartemen Juliet. Kemudian, Pak Wali mengancam Lucas untuk dihukum menjadi pekerja di tambang, bahkan keluar dari bunker silo. Namun hal itu dilakukan apabila Lucas tak menjelaskan secara detail bentuk dari harddisk yang Juliet perlihatkan. I have no idea. Mendengar penjelasan Lucas yang berbelit-belit, akhirnya Pak Wali pun sedikit naik pitam. Mau tak mau, akhirnya Lucas memberitahu bahwa terdapat tanda bernomor 18 yang menempel di harddisk peninggalan. Pak Wali pun menyuruh bawahannya untuk menahan Lucas dan pergi ke ruang monitor untuk mencari pemindaian sistem yang membuka cakram nomor 18. Sedangkan Paul sangat terheran-heran melihat buku yang ditemukannya. Bersamaan dengan itu, harddisk yang Juliet buka berhasil dilacak.
tersambung dengan komputer di apartemen tingkat 17. Dan apartemen itu adalah milik Rob, guys. Mengetahui hal itu, Rob langsung berlari dan menghubungi semua bawahannya. Saat itulah Juliet membuka folder yang berjudul "Mulai dari sini". Setelah terbuka, file itu menampilkan George dalam bentuk video. Hey Jules. What? It is a video. Rob pun dengan cepat hampir tiba di apartemen. Bersamaan dengan itu, Bu Rob juga berhasil membuka borgolnya dan langsung bersiap untuk menghentikan Juliet. Namun, Bu Rob masih berbaik hati dengan memberi pilihan pada Juliet untuk segera pergi atau melanjutkan tontonannya. Tak lupa pula, Bu Rob memberitahu bahwa saat cakram peninggalan itu terhubung ke komputer, maka keberadaan Juliet pun dapat diketahui. Satu persatu, kamera yang ada di ruang monitor mati. Dan sesaat salah satu anak buah Rob akan mendobrak pintu, akhirnya Rob menyadari sesuatu. Pak Wali pun mempertanyakan keahlian Juliet yang terus-menerus dapat melarikan diri. Rob menyadari bahwa pintu apartemennya terbuka. Saat masuk ke dalam, Rob menemukan anak dan istrinya dalam kondisi yang baik-baik saja. Dan tentunya tanpa kehadiran Juliet. I don't ever want her to ever come back. We have to let him go so he can do that. Things are okay now, son. Promise. Pemeriksaan untuk melalui tingkat silo semakin diperketat. Sampai pada akhirnya, seorang pria dari IT yang dipimpin oleh Pak Wali menunjukkan kartu anggota untuk dapat melewati pemeriksaan. Thank you. Ternyata guys, pria itu datang ke apartemen Patrick Kennedy. Dia pun sangat terkejut melihat Juliet berada di sana. Namun, Patrick membantu Juliet karena Juliet pernah menyelamatkan hidupnya. Terlebih lagi, pria itu juga Juliet ketahui sebagai salah satu orang dari kelompok yang meretas jaringan keamanan di silo. Mendengar Juliet mengetahui semua keburukannya, dia pun tak dapat berbuat apa-apa. Sedangkan di sisi lain, Paul Billing meneteskan air mata saat melihat bangunan megah yang terdapat di buku. Hal yang belum pernah dilihat di bunker silo selama 140 tahun. Setelah merobek salah satu lembaran buku, Paul pun membakar buku itu. Juliet memperlihatkan harddisk peninggalan pada sang pria. Dan ternyata dia mengetahui bahwa itu merupakan pemberian dari George. Tak membuang waktu, dia pun langsung mencoba untuk membuka isi dari harddisk itu. Data recovery. No wonder she runs clean. Ternyata guys, sang pria juga sempat memiliki harddisk itu sebelum akhirnya menjualnya pada Regina. Saat berhasil dibuka, terdapat ribuan file di dalamnya. Lebih mengejutkan lagi, mereka melihat George yang sedang berbicara di dalam komputer. What the actual fuck? It's a video. George menjelaskan alasannya mendekati Juliet saat turun ke tingkat mekanik, yaitu menjadikan Juliet seorang pemandu untuk mengetahui seluk-beluk bangunan silo di tingkat mekanik. Saat itu pula, bawahan Pak Wali menemukan keberadaan harddisk yang mereka buka. Tujuan awal George hanyalah untuk memanfaatkan Juliet. Namun sayangnya, George merasa sangat jatuh cinta pada Juliet. Mendengar hal itu, Patrick mengajak sang pria untuk membiarkan Juliet melihat video itu seorang diri. Saat itulah George menjelaskan tentang tindakannya pada air yang terdapat di dasar bangunan silo. Namun guys, bukan itu inti dari pesan yang ingin George sampaikan, melainkan tentang sebuah pintu
yang terdapat di bawah genangan air yang ada. Sedangkan Paul Billing yang kembali ke ruangan sheriff langsung menyimpan buku pedoman aturan silo. Karena perbuatannya melihat peninggalan dan merobek salah satu lembaran buku merupakan pelanggaran hukum. What all that here is you. I heard the drive popped up down on 98. It's not there. Setelah sedikit bernostalgia, George pun meminta Juliet untuk membuka berkas file yang berjudul Pembersihan Jane. I love you, Juliet Nichols. Saat membuka berkas yang George katakan, Juliet dan teman-temannya sangat terkejut melihat tampilan yang indah di video. Mereka pun akhirnya tersadar bahwa tampilan yang ada di jendela pandang merupakan sebuah kebohongan. Display is a lie. People have to know. They have to see. Bersamaan dengan itu, episode 9 pun berakhir. Oke guys, jangan lupa disawer-sawer dulu ya buat beli kopi. Assalamualaikum. As the founders in their wisdom knew they would. I won't claim. Juliet Nichols, have you any last words?